selama 6 tahun di industri, kemudian back 1 years before saya menceburi bidang pengajaran dalam bekerja sebagai lecturer. Titik tolak saya kenapa saya memilih bidang lecturer ini adalah kerana untuk saya rasa saya perlu sebarkan ilmu yang saya ada dan saya patut kongsikan ilmu yang saya ada. Di mana saya nak tengok budak-budak muda ataupun kalangan-kalangan remaja kita ni sekarang ni lebih berjaya daripada apa yang dia ada sekarang. Apa yang ada saya ada sekarang. Pengalaman saya selama 7 tahun dalam bidang ini ia sangat menyeronokkan, di mana kita dapat jumpa orang, banyak orang kita boleh jumpa dan kita dapat jumpa orang-orang yang sangat berbakat. Seperti saya ada kawan seorang, Mu'in Latif. Okay, he's also a graphic designer yang terkenal. Dan kita saya ada juga ramai lagi kawan-kawan, contohnya macam Nizam Razak yang famous. Okay, daripada segi in term of money yang kita bercakap mengenai kejayaan daripada segi wang ataupun harta. So, bila kita dalam bidang kreatif ni sebenarnya kita banyak boleh menghasilkan freelance, I mean kerja-kerja sampingan. So,